Pihak polis mengesyaki berkemungkinan hanya seorang individu terlibat dalam kes pembunuhan kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin di Apartmen Idaman Damansara Damai, Petaling Jaya minggu lepas. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata, ia berdasarkan petunjuk, kesan jerutan dan pergelutan yang ditemukan pada tubuh mangsa berusia 6 tahun itu. Pihak polis telah melihat dari semua sudut pangkalan data polis serta melakukan tapisan secara besar-besaran dan berharap akan mendapat petunjuk positif sehingga boleh menangkap penjenayah ini. Pihak polis juga tidak mahu proses siasatan melibatkan sebarang spekulasi dan orang ramai diminta memberi ruang kepada pihak polis supaya dapat menumpukan pelaksanaan tugas berdasarkan fakta kes. Pihak polis juga sedang meneliti rakaman video kamera dashcam yang diperoleh daripada beberapa pemilik kenderaan yang merupakan penghuni apartmen idaman untuk membantu siasatan. Mengenai tujuan pemeriksaan sebuah stor yang terletak kira-kira 50 meter dari Blok R apartmen idaman semalam, beliau berkata pihak polis mahu menyiasat individu yang selalu berlegar di kawasan itu untuk mencari kemungkinan penjenayah pernah berada di situ. Oleh itu, pihak polis mencari padanan cap jari di situ. Namun, siasatan ini masih terbuka dan melihat dari semua sudut sama ada dari dalam atau luar kawasan dan pihak polis tidak mahu terlepas apa-apa kemungkinan. Update terbaru, ada Datuk Hussein ada bagi Datuk Hussein Ketua Polis Selangor ada bagi statement sikit tadi. So, saya akan baca balik. Sekejap, eh. Oh, nak kita tengok store, okey. Di store ni Datuk Hussein Omar kan ada explain dalam kenyataannya tadi bahawasanya pihaknya cari mungkin kalau ada kesan-kesan penjenayah guna laluan berhampiran situ ke ataupun ada jumpa DNA ataupun cap jari ke apa ke. So itulah sebab dia tumpukan siasatan ke atas store ni semalam yang bermula kira-kira jam 10 pagi sehingga sehingga 2 petang. Nampak kat sini, nampak sikit. Dan kalau kita tengok kat dalam store ni ada kerusi-kerusi motor pun ada. Datuk Hussein Omar kata dalam ni ada barang yang lusuh yang untuk dihitar semula. Okey, Datuk Hussein Omar kan berkata pemeriksaan di sebuah store di Apartmen Idaman adalah bagi mencari padanan ujian DNA berhubung kes kanak-kanak inilah. Pihak polis hendak tengok atau siasat siapa yang berlega di sini. Dan store ini adalah untuk penyimpanan barang yang lusuh dan kitar semula. Jadi polis tidak menolak kemungkinan penjenayah ada dekat sini, ada dekat situlah ada lalu dan sebagainya. Kita dan pihak polis cuba melihat kalau ada cap jari dan DNA di sini. Sebab itulah dia fokuskan siasatan lah dekat sini kan. Dan Datuk Hussein memakan juga ada bagi update berkenaan dengan dashcam. Dia kata ada yang dah tampil dan serahkan rakaman dashcam kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Namun dia tidak disclose berapa banyak dashcam yang dah dapat. Tapi ada, dia kata macam tu. Tapi ada. Dan Datuk Hussein memakan menambah pihaknya sedang masih dalam review lah terhadap rakaman-rakaman dashcam yang telah diserahkan kepada pihaknya. Dan mungkin perkara ini akan mengambil sedikit masa sebab yalah rakaman dashcam panjang kan, panjang dan perlukan penelitian lah. Berapa banyak dashcam diperoleh, Datuk Hussein Mahkan berkata beliau belum dapat numbernya lagi, tetapi dia menegaskan bahawasanya pihaknya telah menerima lah rakaman-rakaman dashcam yang telah diserahkan oleh individu-individu yang pernah pakai pernah parking kereta mereka di sekitar apartmen ni. Menurut Datuk Hussein lagi, pihaknya percaya bahawasanya mayat Zain Ryan dibuang ketika waktu hujan sebelah petang pada Rabu lalu oleh penjenayah sebelum mayatnya dijumpai kira-kira pukul 10 malam di belakang sana, di belakang tempat saya tunjuk tadi belakang. Yang mana jarak daripada blok kediaman adik Zain ni ke tempat penemuan jenazah dia sekitar 200 meter saja. Tambahnya penjenayah juga mungkin merupakan laluan tikus yang banyak di lokasi ini.
Ni kata dia, saya quote kata dia, pagi hari yang sama kita ada buat pencarian tetapi tidak jumpa. Ini masa hari Zain dilaporkan hilang lah. Dan pihaknya jumpa pada malam dan percaya pada petang tersebut. Pada petang adik Zain, jenazah adik Zain ditemui itu, pada petang itu dia sudah diletakkan lah oleh penjenayah. Dan pada ketika itu boleh percaya pada waktu hujan lebat. Dia, Datuk Hussein juga menambah bahawasanya pihaknya tidak menjumpai barang termasuk guni bagi membawa mayat yang boleh menjurus kepada penjenayah. Namun pihaknya masih lagi sedang mengusahakan proses carian itu. Dan katanya di sini juga banyak laluan tikus dan boleh parkir dan boleh parking kereta somewhere di sekitar atau di, iaitu di sekitar atau di luar apartmen inilah. Kata beliau, pemeriksaan ni saya dah cerita tadi. Sorry. Dalam pada itu, Datuk Hussein Mahkan juga menolak sebarang kemungkinan dan spekulasi bahawa semangsa telah dibuli sebelum ini. Katanya, tiada buli, cuma ada kecederaan due to struggle. Kecederaan due to struggle tu kiranya apa defensive wound yang saya bagi tahu tadi lah. Itu saja dan ada kesan jerut. Kita percaya ada sekurang-kurangnya seorang individu yang terlibat dalam kes ini. Pihak polis sudah sudah tengok semua angle database polis, mass screening dan berharap akan menemui petunjuk positif sehingga boleh tangkap berjenayah ini. Dan pihak polis juga berkata, Datuk Hussein Romahkan juga menegaskan bahawasanya pihaknya tidak mahu bekerja di bawah spekulasi yang boleh memesongkan fokus pihak polis. Jadi tolong beri ruang kepada pihak polis bekerja dengan fakta. Okey, jadi adik Zain Ryan yang dilaporkan hilang telah ditemui dalam keadaan tidak bernyawa, dipercayai dibunuh selepas hasil bedah siasat mendapati terdapat kesan jerutan di leher adik Zain Ryan dan juga beberapa defensive wound di tubuh badan dia. Jadi kes ini telah diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Cuaca pun dah mendung betul. Tadi baru lepas hujan. Dah jadi orang Terengganu. Tadi baru lepas hujan. Hujan renyai sikit lah tadi. Sekejap je hujan. Alhamdulillah sekejap je hujan. Kat sini tengah hujan lebat. Kat mana tu? Tengah hujan lebat. Orang Terengganu ke bang? Saya campur. Mix. Hujan berat-berat. Hujan bergelebok. Syahalai hujan. Oh. Hujan lebat dah. Semoga diberikan petunjuk hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada. Abang cuba pergi kat tangga. Tangga mana? Tangga tepi tu. Apa perkembangan terbaru? Tadi saya ada baca kan sedikit perkembangan terbaru yang mana telah yang mana kenyataan daripada Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan. Jadi saya baca balik. Saya baca sikit satu demi satu balik. Sebab tu agak banyak jugalah update-update yang telah diberitahu oleh Datuk Hussein Omar Khan, Ketua Polis Selangor kita. Dan ini adalah blok adik Zain Ryan dan ni tangga ni adalah laluan untuk kita pergi ke tempat di mana penemuan jenazah adik Zain Ryan. Tadi saya ada bawa jalan-jalan pergi sana. Tapi sekarang ni pihak polis tak bagi kita masuk jauh ke dalam. Dia bagi dekat surface, kat depan ni je. Hari tu, hari tu kita masuk boleh tahan dalam jugalah. Sebab line polis tu ada dekat berdekatan dengan tempat penemuan jenazah tu. Tapi sekarang dia dah besarkan sikit radius line kuning tu. Jadi kita tak boleh masuk dalam sangat. Okay, perkembangan terkini. Fine. Okey, sekali lagi saya bacakan perkembangan terkini daripada kenyataan Datuk Hussein Omar Khan iaitu Ketua Polis Selangor kita. Baiklah, melalui laporan media ini, pihak polis sudah menerima sejumlah rakaman video papan pemuka pemilik kenderaan yang diletak di kediaman Departemen Idaman Damansara Damai, iaitu di sinilah, bagi membantu siasatan berhubung pembunuhan kanak-kanak autism Zain Ryan. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya sedang menjalankan semakan terhadap dashcam tersebut bagi memperoleh petunjuk baru berhubung kes berkenaan. Bagaimanapun beliau masih belum dapat disclose berapa banyak dashcam yang telah diserahkan kepada pihaknya. Bagaimanapun dimenegaskan bahawasanya pihaknya sudah ada menerima
sejumlah dashcam, rakaman dashcam bagi membantu siasatan ini. Dan rakaman-rakaman dashcam ni adalah daripada individu-individu yang ada parking kereta di sekitar apartmen Edaman ni pada hari kejadian. Jadi insyaAllah kalau ada petunjuk-petunjuk baru kat situ, kita doakan sama-sama lah. Baik, menurut Datuk Husin lagi, pihak polis percaya bahawasanya mayat Zain Ryan dibuang ketika waktu hujan sebelah petang pada Rabu lalu oleh suspek kes ini, sebelum mayatnya dijumpai kira-kira pukul 10 malam di saluran air berdekatan tekungan air, iaitu 200 meter dari rumahnya di apartmen Idaman. Tambahnya penyayang juga mungkin menggunakan laluan tikus yang banyak di lokasi ini. Pagi hari adik Zain Ryan ni hilang, pihak polis ada buat pencarian namun tidak dijumpai. Bagaimanapun pihaknya jumpa pada malam tu, pihak berkuasa dan orang kampung jumpa mayat, jumpa jenazah adik Zain Ryan pada sebelah malam sekitar jam pukul 10 malam hari Rabu, dan pihak polis percaya bahawasanya pada petang hari mayat adik jenazah adik Zain Ryan ditemui itu, mayat jenazah ini telah diletakkan oleh suspek sewaktu hujan lebat. Beliau menambah bahawasanya pihak polis tidak jumpa barang, iaitu termasuk guni bagi membawa mayat, yang boleh menjurus kepada penjenayah. Tapi pihak polis sedang mengusahakan proses pencarian. Dan dikata di sini pun banyak laluan tikus dan boleh parking kereta somewhere lah, sama ada di sekitar apartmen ini ataupun di luar apartmen ini. Dan beliau berkata lagi, store, okay, pemeriksaan di store tu yang menjadi tumpuan siasatan pihak polis pada semalam, yang mana pihak polis dan pihak forensik ada masuk ke dalam store itu untuk membuat siasatan bagi mencari petunjuk baru, bermula jam 10 pagi sehingga 2 petang semalam, adalah bagi mencari padanan ujian DNA berhubung kes kanak-kanak ini. Katanya, ni saya kut terus apa yang dia kata, kita hendak melihat atau menyiasat siapa yang berniaga di situ, dan store itu untuk penyimpanan barangan lusuh dan kita semula. Jadi kemungkinan penjenayah ada di situ, dan kita melihat cap dan pihaknya sedang melihat kalau ada cap jari dan DNA di store berkenaan. Siasatan ini masih lagi terbuka dan kita melihat dalam pelbagai sudut, sama ada dalam atau luar kawasan itu, dan pihak polis tidak mahu terlepas mana-mana angle. Dan pada itu, Datuk Usir Omar Khan juga menolak sebarang kemungkinan dan spekulasi bahawa mangsa ini, adik Zain Ryan, telah dibuli sebelum ini. Sekali lagi saya quote apa yang diberitahu oleh Datuk Usir Omar Khan. Dia kata, tiada bully, cuma ada kecederaan due to struggle. Itu sahaja dan ada kesan jerut. Kita percaya ada sekurang-kurangnya seorang individu yang terlibat dalam kes ini, dan kita sudah tengok semua angle, database polis, mass screening, dan berharap akan menemui petunjuk positif sehingga boleh tangkap suspek berkenaan. Kita pun, pihak polis juga tidak mahu bekerja bawah spekulasi yang boleh memesongkan fokus PDRM, pihak polis, untuk melakukan siasatan, dan berilah ruang kepada pihak polis bekerja dengan fakta. Okey, itulah sedikit sebanyak update berkenaan dengan kes adik Zain Ryan pada hari ini. Yang pertama, Ketua Polis Selangor telah mengesahkan bahawasanya pihak polis telah menerima sejumlah rakaman dashcam bagi membantu siasatan. Dan store itu adalah, dan pemeriksaan dekat atas store itu adalah untuk nak tengok kalau suspek ada berlegar dekat kawasan situ dan sebagainya. Jadi nak tengok kalau ada cap jari ataupun DNA yang mungkin boleh di retrieve daripada store berkenaan. Halo? Memanggil? Adik? Kenapa, Dik? Ya. Okay, dah turun. Selesai meninjau. Selesai meninjau kawasan. Bagi saya ambil apa sekejap. Kena teka lah.
Biasa aku dengar suara reporter ni macam Rizal Mariam. Ha? Siapa Rizal Mariam? Salam, dah dapat ke si pelaku tu? Setakat ni belum ada update lagi. Polis ada nak buat PC ke bang? Saya difahamkan ada. Katanya ketua dah balik. Oh, tak jadi. Oh, maknanya tak jadilah. Tak jadi. Tadi pada kita tengah hari tadi, tengah hari pula, sekitar pukul 3 tadi, kita pengamal media difahamkan bahawasanya ketua polis PJ ada nak datang. Tapi katanya mungkin pasal alam. Oh ya, asap bunyi tu. Sorry, thank you yang mana ingatkan. Saya dah lupa tadi. Ada lagi yang pergi belakang? Ada lagi yang pergi belakang? Tak ada. Tengah hujan ni kawasan ni. Makin mendung ni. Malam pun media ada ke? Ada? Macam malam tadi sehingga pukul 11 malam media ada berkampung lagi, masih lagi berkampung kat sini. Sambung lagi pagi ni sehingga sekarang. Sambung lagi pada hari ni sehingga sekarang. Nak tengok sungai tu. Jack. Saya kena panggil kawan teman saya sekejap. Kawan saya yang hilang kan. Tapi kita tak boleh nak masuk dekat sangat lah. Sekarang line polis ada dekat depan ni. Kalau nampak yang kuning tu. Ha tu. Dia teman aku naik atas ni. Ada viewer nak tengok. Ha, dia setakat ni saja. Macam hari tu dalam sana line polis. Jadi kita tak boleh lepasilah line polis ni. Kita tak nak ganggu siasatan. Jadi seperti mana yang korang boleh tengok, ni dekat tepi tu dia ada macam cerun sikit. Tapi kat cerun tu dia ada macam tangga lah. Tangga untuk turun ke kawasan kebun bahagian bawah ni. Ni bahagian bawah ni, bahagian kanan ni. Sinilah kebun tu. Kebun ni cantik, bersih je. Memang cantik. Dan itu kiranya saluran air lah. Saluran air hujan daripada blok sana kan. Air daripada longkang, air hujan daripada longkang turun kat depan sana. Turun kat depan sana. Lepas tu air ni pun mengalir ke sini. Jadi ada izin ditemui dekat ujung sana. Jenazah dia ditemui dalam keadaan mengiring dan sudah tidak bernyawa. Bersih kebunnya, betul? Bersih kebunnya. Okey, jom. Kita keluar. Stor kat sana. Kat tepi tu tadi. Stornya. Ah, tu stor. Tak adalah, semalam stor tu jadi tumpuan siasatan pihak polis semalam. Yang mana pihak polis mengambil masa 4 jam untuk apa panggil, melakukan siasatan untuk mendapatkan bukti-bukti baru. Tapi berdasarkan kenyataan Datuk Husin Omar Khan berkata, pemeriksaan ke atas stor itu adalah untuk tengok kalau suspek ada berlegar dekat kawasan situ ke, kalau dapat kalau ada. Tolong Miss Wal, jangan request nak masuk live. Kalau ada cap jari ataupun DNA yang boleh menghubungkan petunjuk-petunjuk lah kat atas kes ni. Oh, ada mampu lihat kat situ. Kebun siapa punya? Kebun dekat penduduk ni juga. Kebun kepunyaan penduduk sini juga. Stor lagi satu. Ni je ada stor yang saya tunjuk tadi. First tangga lah. Okay. Ini tambah permainan yang adik Zain Ryan last main kan. Ni buayan taman permainan yang adik Zira yang sempat main sebelum dia disedar hilang oleh ibunya. Jadi tangga kat sini. Cumanya kita tak tahu tangga yang ni ke tangga yang dalam. Dia ada satu lagi tangga kat dalam, nampak? Tu. Oh, jadi Sina ni tu sini. Sinarian.
Ada nampak. Sama ada tangga ni ataupun tangga sana lah. Saya rasa tangga sana. Tangga ni ya. Tangga ni ya. Tangga ni ya. Ini dalam. Sebab tak ada, tak ada disclosure pasal mana satu tangganya. Tangga yang ni ke ataupun ni tangga nak masuk ke blok. Yang dalam tangga dalam yang korang nampak ni, ni adalah tangga nak naik ke aras atas lah. Nak naik turun aras lah. Gelap. Yalah, sebab situasi tengah nak hujan kan. So gelap sikit lah. Itulah sebab dia gelap sikit.